apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang. Selamat Kamatan. Oke, sekarang Tenom, di mana tempat berlangsungnya pesta Kamatan Tenom. Oke, di sini ada boot-bootnya. Di antara boot-bootnya. Ini jabatan perkhidmatan veteriner. Ini koperasi. Ini jabatan pertanian. Oh, di situ kita ada apeng. Ada apeng. Apa yang ini pertanian? Pergi balik Kuala Lumpur sekali lagi untuk anda yang berumur 16 ke atas saja dan tidak ada wakil, malah anda juga diminta untuk memperlihatkan pengenalan anda sebagai bukti anda adalah pemilik yang sah. Baik, dua cabutan tekan yang berbahagia Tuan Dino. Baik, pilihan anda. Di dalam itu ada bermacam warna, pink, merah, biru, kuning, coklat, kuning dan sebagainya. Ya, mana-mana saja Tuan Dio. Pertandingan unduk ngadau Kaamatan peringkat daerah Tenom Kemabung bagi tahun 2022 disandang oleh peserta yang bernombor 14, Kresa Delin Ang. Tahniah kepada Kresa Delin Ang yang mendapat tempat ketiga dalam pertandingan unduk ngadau Kaamatan daerah Tenom Kemabung bagi tahun 2022. Ada dua peserta lagi. Mana penyokong Mardina Baru? Mana penyokong Richard Claudia Rabinus? Ya. Yeah. Saya akan umumkan hadiah yang diterima terlebih dahulu ya. Oke. Okay. Music. Hadiah yang akan diterima oleh pemenang Naib Johan akan menerima wang tunai 2000 ringgit Malaysia, sebuah piala kristal, sebuah crown dan juga selendang. Peralatan solekan ditaja oleh L'Oreal. Kopi Tenom ditaja oleh Pak Choi dan juga Yitwo. Dan juga jambangan bunga. Itu adalah Naib Johan. Dan secara otomatik pemenang Naib Johan akan mewakili daerah Kemabung ke pertandingan unduk ngadau peringkat Negeri Sabah tahun 2022. Dan juara unduk ngadau, hadiah-hadiah yang bakal dibawa pulang oleh juara unduk ngadau yaitu wang tunai 2500 ringgit Malaysia, sebuah piala kristal, sebuah crown dan juga selendang. Peralatan solekan ditaja oleh L'Oreal,
Kopi Tenom ditaja oleh Pak Coy dan juga Yitwo dan juga Jambangan Bunga. Antara dua peserta ini, saya akan umumkan Johan terlebih dahulu. Pemenang Nep Johan akan menerima hadiah terlebih dahulu. Oke, ada perbezaan ah. Saya akan umum Johan, yang akan terlebih dahulu menerima hadiah adalah Nep Johan. Oke? Sudah bersedia? Sudah bersedia atau tidak? Baiklah, hadiah-hadiah yang diterima sudah kita ketahui. Begitu juga dengan para penonton online. Maka pada saat ini, tonton puan-puan, inilah yang kita nanti-nantikan dari awal pagi tadi. Ingin mengetahui siapakah Unduk Ngadau Daerah Tenom 2022. Johan. Johan Unduk Ngadau, Keamatan Daerah Tenom Kemabung tahun 2022. Disandang oleh siapa? Teriakan Anda tidak mampu mengubah keputusan sudah. Tapi terima kasih dengan teriakan Anda. Dan sebagai makluman, hadiah-hadiah Unduk Ngadau secara keseluruhannya ditaja oleh yang berhormat Datu Peter Anthony Adun N43 Melalap. Tiada kita punya drum, bukan? Oke, okay. Nah, ini yang betul-betul sudah nih. Tidak sabar sudah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Johan Unduk Ngadau, Keamatan. Peringkat Daerah Tenom Kemabung tahun 2022. Disandang oleh peserta yang bernomor 13, Mardina Baru. Dengan itu, Nep Johan adalah peserta bernomor 6, Rachel Claudia Rabinus. Ya, kegembiraan jelas terpancar di muka penyokong-penyokong peserta yang Johan pada kali ini. Kasaga anu iroyohnya. Hadirin sekalian, inilah dia Johan kita, Mardina Baru daripada Kampung Mandalam Lama. Manampasi tulun linaw sang itpamoguna. Ang sikaw noda. Tahniah kepada Mardina Baru yang telah dinobatkan untuk Ngadau Daerah Tenom tahun 2022. Kita juga ucapkan tahniah kepada Nep Johan kita, yaitu Rachel Claudia Rabinus. Walaupun Nep Johan, tetapi akan mewakili daerah kecil Kemabung ke pertandingan Unduk Ngadau peringkat Negeri Sabah 2022. Tahniah, tahniah sekali lagi. Yang pastinya, tuan-tuan, puan-puan, kita warga Tenom akan memberikan sokongan yang padu kepada peserta Unduk Ngadau Tenom di peringkat negeri pula.
Ya, tahniah. Dan kita teruskan sesi bergambar kita ya. Selepas ini semua finalis untuk Ngadau 14 orang akan bergambar bersama dengan EJK. Semua 14 orang peserta akan bergambar bersama dengan EJK untuk Ngadau Daerah Tenom Kemabung bagi tahun 2020. Salesman Ijan. Mati. Oke. Santingar. Undus. Ini tujuh nasti. Ini mantan untuk Kadau. Mantan untuk Kadau. Wih, panasnya. MRK ya. Tenungin. Oh, nak ikut kan ini? Jangan. Mana di pulung? SFPP punya penganjuran. Oh yo, sadap po. Wait, get. Ini pisang oh. Cuti enggak? Cuti. Oh. Dah buah-buah. Ih, macam cumi kenal. Ada barang saya enggak? Hah? Kau punya barang hari-hari yo kan?
Eh, nanti. Hai. Ini bandel. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang.